Hai guys, balik lagi di channelnya Papa Eca. Sekarang kita lagi ada di Cinema SS1 Gandaria, Mall Gandaria City. Oke, ini sekarang jam 10 nonton perdananya Spider-Man Far From Home, guys. Look at behind me. Look at behind us. So many people. Yuk, kita nonton yuk. A few moments later. Okay guys, kita baru aja selesai nonton Spider-Man Far From Home. And now, jam berapa sekarang? Jam 12, hampir setengah satu. Okay. Kondisinya udah sepi di sini. Look at. Hai guys. Kita habis nonton film Spider-Man Far From Home. Kita mau review soal filmnya itu. Oke. Jadi gimana ya tadi ya? Seru banget. Cuman di awal-awal film kenapa membosenin ya? Ingat enggak? Enggak deh. Oh, bosen banget. Enggak. Pokoknya kalau dari Papa Eca nih ngerasain dari awal film sampai setengah film itu bosan, datar. Enggak, tapi aku merasa menikmati. Bosan loh. Musuhnya cuman monster kayak terus Sandman. Lucu. Udah gitu lawan musuh cuman begitu rame-rame ya kan. Dan si Spider-Man-nya ini kayak enggak ada andil loh pas awal-awal pas lawan terakhir itu monster terakhir yang monster api ya pas saat raja api menyerang itu andilnya kurang. Nah kejadian serunya ini ada lo bikin mata melek pas lagi apa inget nggak pas lagi apa kacamata guys pada saat si Spider-Man-nya ini ngasih kacamata dari kacamata namanya Edit ke si Mysterio ini atau Quentin Beck. Nah di situ tuh dari situ mulai tuh pertempuran efek-efeknya itu loh bro dapet banget. Keren banget efek visual hologramnya itu realnya. Avenger Endgame terakhir tuh kayaknya malah lewat loh. Wow. Pas di situ ke belakang ini kayaknya
Avenger lewat. Serunya dapat banget. Avenger yang keempat lah ya. Keempat lah, ya, end game lah ya. Terus ya end game yang terakhir ya, empat ya. Terus ya apa ya? Aduh, tegangnya ada, udah gitu ada sisi sedihnya, harunya. Saat-saat si apa Peter Parker ini ngerasa nyesel. Terus gimana ya? Kayak merasa dia bertanggung jawab atas kesalahannya dia ini. Pokoknya seru, lucu, menurut aku sih nggak ngebosenin. Terus ternyata dia biang kehancuran, biang kekacauan. Nah siapa dia. Siapa dianya ini? Yang pasti nonton lah. Ini kisah awal nih kalau nggak salah ya tadi ya. Ini menceritakan perjalanan tur anak sekolah ke daerah Eropa lah, pokoknya Venesia pertama kalau nggak salah. Nah di situ banyak pokoknya di si perjalanan mereka itu ada aja lucunya, sampai ke si siapa yang love bibi al Happy. si Happy ya, sampai si Happy itu asistennya Iron Man itu yang mengungkapkan kalau dia tuh cinta ya sama bibinya si Peter Parker ini. Pokoknya lucunya dapat banget. Ada yang bikin lucu. Oh iya, di sini ada kata blip loh guys. Pak. Jadi kata blip ini istilah buat orang-orang yang udah hilang pas di Avenger yang 3 itu ya. Avenger 3 apa sih? Infinity War. Ah. Pas orang-orang yang hilang di Infinity War. War. Terus dia balik lagi. Ada lagi, itu istilah buat orang-orang yang itu dinamakan blip. Blip. Ya, istilahnya blip ya. Jadi di sini tuh ada dua ini ya, semacam. Jadi orang-orang yang kena blip ini dia. Jadi yang orang-orang yang kena blip ini yang hilang terus hidup lagi itu usianya tuh enggak berkurang jauh gitu. Sedangkan yang enggak kena blip itu usianya nambah banyak. Ya, ingat enggak waktu si MG ada yang cowok yang suka sama MG siapa namanya? Brad. Brad katanya dulu awalnya tuh bocah ingusan kecil. Kenapa sudah dia ada di blip? Sepantaran sama Peter Parker. Akhirnya saingan lah buat dapetin MG. Ada di situ. Mereka bersaing dapetin MG. Tapi MG akhirnya milih siapa ya? Nonton lah ya. Skor. Skor ya. Sekarang skor. Emang oh iya skor. 1-10 untuk segi apa sih pertempuran-pertempurannya itu kasih 8,3 deh. Lebih dikit. Soalnya keren banget deh visual efeknya. Untuk cerita kasih 7,5 deh. 7,5. Saya di awal lagi emang ceritanya kayak kurang menarik di awal. Cuman banyakin lucunya aja. Pas menariknya ya tuh pas pertengahan ke belakang tuh wah menarik banget. Terus akhirnya jangan dulu. Oh iya, ada post credit guys di akhir. Jadi pas udah selesai tunggu aja dulu. Nah tapi ada bocoran nih, yang mau lihat post creditnya kita ada videonya. Hah? Ting. Oke. Okay? Kayaknya sekian dulu ya. Capek kita nih. Soalnya kita nontonnya midnight. Iya. Kita. Demi banget. Wow, demi banget. Kita nonton tadi pakai apa bayarnya? Pakai dana promo kita pakai Tix ID biar gampang biar nggak ngantri, walaupun sebenarnya ngantri juga dikit sih. Diskon kita kan para pemburu diskon. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Yang mau nonton tapi penasaran mau tanya komen aja langsung di bawah, kita tungguin. Kita nggak jawab, kita jawab lah pastilah. Oke, okay? See you next video guys, bye bye.
post credit lu. Post creditnya mana? Ya udah kan dikasih. Oh, post creditnya dikasih. Oh, kasih. Tonton. Abisin ada post creditnya. Oh, bisik sekali di sini. Kita masih belum beranjak karena kita nungguin post creditnya, guys. Okay. Yeah, I'm okay. This is never doing that again. I'm never doing that again. Okay. Well, I should probably get out of here. Be safe. See you later. This is breaking news. We come to you now with revelations about last week's attack in London. An anonymous source provided this video. It shows Quentin Beck, aka Mysterio, moments before his death. A warning, you may find this video disturbing. I managed to send the elemental back to the dimensional rift, but I don't think I'm gonna make it off this bridge alive. Spider-Man attacked me for some reason. He has an army weaponized drone, Stark technology. He's saying he's the only one who's gonna be the new Iron Man, no one else. Are you sure you want to commence the drone attack? There will be significant casualties. Do it! Execute them all! The shocking video was released earlier today on the controversial news website, thedailybugle.net. There you have it, folks. Conclusive proof that Spider-Man was responsible for the brutal murder of Mysterio, an interdimensional warrior who gave his life to protect our planet and who will no doubt go down in history as the greatest superhero of all time. But that's not all, folks. Here's the real blockbuster. Brace yourselves. You might want to sit down. Spider-Man's real name is... Spider-Man's name is Peter Parker.